Pos 8 di mana, Pak? Oh, jadi kalau dari sini? Oh, Ancol. Berarti di belakang. Di belakang berarti dari sini bisa. Oh, naik flyover apa enggak? Enggak. Oh, enggak apa juga, tapi pokoknya arah flyover itu ya. Oh iya, udah sampai. Nunggu di jembatan, oh iya. Benar. Masalahnya enggak ada tulisan. Mari Pak, makasih Pak. Siap. Supriyadi ya? Oh iya. Masalahnya titiknya di tengah. Tadi di situ kan ada pos juga. Saya ragu, makanya saya balik lagi ke sana. Ya udah, yang penting udah ketemu. Bentar ya. Kontrolnya sampai lengkap ya, Bapak ya? Enggak apa-apa. Biar paling enggak kan seri-seri. Iya. Oh, sudah seri. Sudah seri. Teman saya juga masih ada di dalam ini, cuma nggak tahu kalau berapa. Dia apa di Instagram itu kan, dia posting, nunjukin. Ya pokoknya di sana sih sehat-sehat semua ya sebenarnya kan. Cuma ya itu. Tapi musiknya kekenceng jadi nggak dengar. Iya. Pokoknya diisolasi lah. Iya, diisolasi. Jadi nanti dicek lagi terakhir begitu negatif udah boleh pulang ya. Apa mas? Masa sendiri yang kena, apa mungkin ada
tetangga-tetangga lain. Iya. Yeah. Jadi keliling terus nih, Mas. Oh, iya, keliling terus. Mana dapat sikat? Iya, mana dapat sikat. Nah, karena teman saya di dalam itu keluarga, Mas. Oi. Iya, batuk pilek. Ya enggak apa? Batuk pilek, hidung mampet gitu, Mas. Mampet. Enggak bisa dikeluarin, enggak bisa di ini. Nyumpul, Mas. Iya, nyumpel gitu. Untung aja mampetnya sebelah. Jadi nanti sebelah kanan pindah sebelah kiri. Enggak dua-duanya. Kalau dua-duanya kan susah napas. Sama ini, Mas. Gak ada penciuman sama rasa. Iya. Sama makan juga kan gak ada rasa. Iya, gak ada rasa. Ya udah enak, sekarang udah enak. Udah makan udah bisa ngerasain. Cium udah bisa cium walaupun belum. Berarti ini di rumah istirahat lagi ya kalau dia ya. Kenapa, Mas? Di rumah istirahat lagi dong. Ya? Iya, istirahat. Kalau udah keluar sih istirahat lagi ya, 2 minggu lagi atau 1 minggu gitu ya. Kalau saya sebenarnya boleh kerja, Mas, gak boleh kerja karena saya negatif, hasilnya langsung negatif. Cuma kalau yang kan ada yang positif, masih ada positif, cuma CT-nya di atas 30 itu boleh pulang, cuma harus isolasi mandiri lagi di rumah. Ya. kalau saya negatif, jadi ya. Kalau saya udah negatif, jadi kalau negatif udah boleh kerja, boleh. Oh, gak ada halangan lagi ya? Iya. Oh, tapi kalau yang positif, tapi CT-nya di atas 30, boleh pulang. Tapi harus tetap isolasi mandiri lagi di rumah. Oh, gitu. Iya. Apa? Saya kebetulan di sini sendiri, tapi istri saya kena di Semarang. Iya, kayaknya kena di, nggak tahu kena di mana. Iya. Iya, cuacanya yang bikin kacau ya. Yang penting jangan stres lah. Kayak makan, aduh, makan kerjanya kan ya, jalan. Dibawa happy aja lah, Mas. Iya, alhamdulillah, Mas. Rasa darahnya harus happy, Mas. Iya. Karena segala sesuatu berpengaruh sama orang yang kita bawa. Kalau kita bawaannya sedih, murung, nanti orang jadi ikutan. Iya. Enak di jalan. Karena saya di dalam itu, pokoknya di bawah bahasnya, Pak, jangan sedih. Iya. Ya, karena ini, kata sehat itu juga meningkatkan imunitas ya. Iya. Ya, kalau gini kan,
ketemu sama kasir yang sama nginep. Jadi tahu gitu. Apa mas? Oh? Iya. Yeah. Oh jam. Iya. Yeah. Laundry itu mas, laundry. Ya. Oke. Thank you.